Satu dari tiga orang terkena lemak. Bebas lilit, lebih terawat, bersih maksimal. Samsung. Ya pemirsa, kembali lagi di Insert Pagi. Ya, kali ini kita akan melihat ada seorang putri cilik umurnya 2 tahun bernama Gempi yang lagi gemes-gemesnya dengan followers yang banyak banget di Instagram. Iya, ternyata Gempi ini diberikan aktivitas yang cukup banyak gitu ya dengan orang tuanya. Apapun yang Gempi suka biasanya diturutin. Nah, kali ini Gempi ini punya kegiatan yaitu menari balet. Aduh, umur 2 tahun tapi udah latihan balet tuh gimana? Balet lucu banget ya pasti ya Gempi. Kayaknya langsung bayanginnya gemes banget. Tapi ada yang bikin sedih nih pemirsa. Karena katanya Gempi terjatuh. Aduh, sayang banget baby Gempi harus terjatuh. Tapi yang pasti ini juga jadi pelajaran untuk Gading dan juga Gisel, karena akhirnya mereka akan jauh lebih waspada lagi sama Gempi, walaupun diberikan banyak kesempatan dan juga aktivitas. Termasuk ya Gisel dan juga Gading ini juga pengennya Gempi ini mengenal banyak orang. Iya, jadi Gempi ini tidak menjadi anak yang takut gitu. Jadi tetap bisa friendly dengan semua bersosialisasi orang. Semenjak dini. Aduh, manis sekali. Ya, ada kira-kira seperti apa sih? Semoga lukanya gak parah Gempi ya. Ini dia baby Gempi. Kacian. Memiliki anak kecil yang tengah lincah-lincahnya bergerak seperti Gempi, seringkali membuat hati Gading Martin diliputi perasaan khawatir. Seperti saat mengetahui Gempi terjatuh saat latihan balerina, hati Gading sempat panik. Namun suasana itu berubah menjadi tawa, karena Gempi yang terjerembab ke tempat mandi bola itu sendiri tak ingin menangisi kejadian itu. Sebaliknya ia justru tertawa seraya menahan sakit lecet di bagian kaki. Terbingung. Satu, dua. Hore! Hore! Iya, nyungsep kemarin. Lagi jadi balerina nyungsep. Saya nggak ada Gisel. Jadi memang mamanya yang laki-laki lagi video-videoin gitu. Terus Gempi emang dia suka udah mulai berani gitu, loncat-loncat gitu. Nah dia nyungsep gitu. Nah abis nyungsep, begitu lihat videonya malah dia ketawa-ketawa terus, minta diulang-ulang terus gitu. Jadi malah dia menertawakan dirinya sendiri. Kayaknya keluaran bapaknya deh. Enggak sih, enggak. Cuma malu aja. Kaget doang. Loncat lagi gitu. Memang lagi bandel-bandelnya sih maksudnya. Bandel dalam tanda kutip ya bayi gitu ya, lagi mengeksplor dirinya sendiri sih, suka lari-lari, loncat-loncat gitu. Insiden kecelakaan kecil Gempi tak mau dibesarkan Gading. Namun sebagai orang tua, ia ingin mengambil pelajaran agar tak saling menyalahkan tentang jatuhnya putri kesayangan mereka. Gading ingin terus belajar sebagai orang tua. Enggak, kalau kita ya biasanya kan gitu, mana yang salah? Kayunya yang dipukul, kalau kita enggak, malah kita nanya mana yang sakit gitu. Ini oyau, enggak apa-apa ya gitu. Malah kita bercanda-bercandain. Kadang-kadang kita ketawain jadi dia bingung sendiri, lama-lama dia berhenti nangisnya gitu. Ya iya sih, maksudnya oh ya benar kan bukan salah mejanya ada di situ. Jadi memang ya kita juga belajar sih kan, kita orang tua baru ya, ini baru anak pertama juga, umurnya juga masih 20 bulan, jadi memang masih banyak belajar gitu. Gading mengaku gembira, Gempi yang baru berusia 3 tahun tumbuh seperti anak-anak seusianya. Putrinya itu juga menjadi anak yang ia nilai tak mengenal takut pada siapapun. Dia sih memang anaknya nggak takutan, nggak takut, nggak malu gitu. Cuman kalau misalnya baru, totonya di tempat rame, dia bingung dulu tuh. Tapi kalau misalnya udah agak lama gitu, lama-lama udah ada main gitu, berani. Takut banyak hal sih, kadang-kadang gitu. Ini, takut gitu. Apa, pokoknya bahasanya dia pokoknya takut-takut gitu. Padahal misalnya kayak... Oh kakak ipar gitu, berewokan kan, oh, datang-datang gitu lama gak ketemu. Kayaknya takut gitu. Tapi itu cuma awalnya doang, lama-lama berani gitu. Binatang malah berani banget ya. Iya, anjing berani, kucing, kelinci, kuda, semua berani semua dia. Bapaknya pada takut sama kecoa. Tahu deh dia sama kecoa berani apa enggak, ntar lihat aja. Melihat Gempi yang tergolong aktif, mengingatkan agar istrinya dan pengasuh Gempi agar lebih waspada lagi. Kendati memaklumi pola sang anak, namun Gading tetap tak ingin putrinya seringkali jatuh karena kurang pengawasan orang-orang di sekelilingnya. Ya jaganya mesti lebih ekstra gitu ya, karena kan ya makin lincah, makin bisa ngapa-ngapain, masih mesti makin dijagain. Iya makanya, perut jatuh dari tempat tidur udah benjol. Udah, tapi ya memang ya itulah hidupnya bayi ya, anak kecil ya.
ngalamin ini, ngalamin itu. Buat orang tua juga jadi pembelajaran juga, mesti gimana gitu. Iya kan langsung nanya, ah itu nggak apa-apa, enggak apa-apa gitu. Kebetulan memang sengaja bola-bolanya udah diarahin ke sana semua gitu. Seperti saat mengetahui Gempi terjatuh saat latihan balerina, hati Gading sempat panik. Namun suasana itu berubah menjadi tawa, karena Gempi yang terjerembab ke tempat mandi bola itu sendiri tak ingin menangisi kejadian itu. Sebaliknya ia justru tertawa seraya menahan sakit lecet di bagian kaki. Terbingung. Satu, dua. Hore! Iya nyungsep kemarin, lagi jadi balerina nyungsep. Saya nggak ada Gisel. Jadi memang mamanya yang laki-laki lagi video-videoin gitu. Terus Gempi emang dia suka udah mulai berani gitu, loncat-loncat gitu. Nah dia nyungsep gitu. Nah abis nyungsep, begitu lihat videonya malah dia ketawa-ketawa terus, minta diulang-ulang terus gitu. Jadi malah dia menertawakan dirinya sendiri. Kayaknya ketularan bapaknya deh. Enggak sih, enggak. Cuman malu aja, kaget doang. Loncat lagi gitu. Memang lagi bandel-bandelnya sih maksudnya. Bandel dalam tanda kutip ya, bayi gitu ya, lagi mengeksplor dirinya sendiri sih, suka lari-lari, loncat-loncat gitu. Insiden kecelakaan kecil Gempi tak mau dibesarkan Gading. Namun sebagai orang tua, ia ingin mengambil pelajaran agar tak saling menyalahkan tentang jatuhnya putri kesayangan mereka. Gading ingin terus belajar sebagai orang tua. Enggak, kalau kita ya biasanya kan gitu, mana yang salah? Kayunya yang dipukul, kalau kita enggak, malah kita nanya mana yang sakit gitu. Ini oyau, enggak apa-apa ya gitu. Malah kita bercanda-bercandain. Kadang-kadang kita ketawain jadi dia bingung sendiri, lama-lama dia berhenti nangisnya gitu. Ya, iya sih, maksudnya oh ya benar kan bukan salah mejanya, ada di situ. Jadi memang ya kita juga belajar sih kan, kita orang tua baru ya, ini baru anak pertama juga, umurnya juga masih 20 bulan, jadi memang masih banyak belajar gitu. Gading mengaku gembira, Gempi yang baru berusia 3 tahun, tumbuh seperti anak-anak seusianya. Putrinya itu juga menjadi anak yang ia nilai tak mengenal takut pada siapapun. Dia sih memang anaknya gak takutan, gak takut, gak malu gitu. Cuman kalau misalnya baru, totonya di tempat rame, dia bingung dulu tuh. Tapi kalau misalnya udah agak lama gitu, nah lama-lama udah deh main gitu, berani. Takut banyak hal sih, kadang-kadang gitu, ini takut gitu. Apa, pokoknya bahasanya dia pokoknya takut-takut gitu, padahal... Misalnya kayak, oh kakak ipar gitu, berewokan kan, oh, datang-datang gitu, lama gak ketemu. Kayaknya takut gitu. Tapi itu cuma awalnya doang, lama-lama berani gitu. Binatang malah berani banget ya. Ya mancing berani, kucing, kelinci, kuda, semua berani, semua dia. Bapaknya pada takut sama kecoa. Tahu deh dia sama kecoa berani apa enggak, ntar lihat aja. Melihat Gempi yang tergolong aktif, mengingatkan agar istrinya dan pengasuh Gempi agar lebih waspada lagi. Kendati memaklumi pola sang anak, namun Gading tetap tak ingin putrinya seringkali jatuh karena kurang pengawasan orang-orang di sekelilingnya. Ya jaganya mesti lebih ekstra gitu ya, karena kan ya makin lincah, makin bisa ngapa-ngapain, masih mesti makin dijagain. Iya makanya jatuh dari tempat tidur udah benjol. Udah, tapi ya memang ya itulah hidupnya bayi ya, anak kecil ya. Ngalamin ini, ngalamin itu, buat orang tua juga jadi pembelajaran juga, mesti gimana gitu. Iya kan langsung nanya, ah itu nggak apa-apa gitu. Kebetulan memang sengaja bola-bolanya udah diarahin ke sana semua gitu. Mana sakitnya, di mana sakitnya, di mana? Nah, kalau udah gede sakitnya di sini. Sakitnya di sini sama di sini, di dompet belakang sakit. Tapi senang banget ya lihat Gempi, ternyata nggak apa-apa gitu. Malah dikasih lihat videonya lagi, malah senang banget, ketawa lagi. Nggak apa-apa kan, masih kecil juga. Bener kata Gading bahwa ini kan masih mengeksplor juga, masih mencari tahu seperti apa kanan dan kiri. Tapi yang paling penting nggak takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru ya. Betul, dan emang Gempi ini nggak gemesin banget.